cari duit. Tuh ada Spiderman di situ. Oh iya ada Spiderman. Itu Spiderman tuh. Itu ada enggak? Parkirnya di sini aja, Bi. Di mana? Di sebelah apa bingung sih di mana sih? Apa itu dalamnya yang biasanya ada Batman juga kok, enggak ada Batman ini. Mana Batman-nya? Lagi makan siang. Oh. Ini loh ini ya. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Ini di wilayah mana nih Mbak? Namanya? Oh, Hollywood Walk of Fame. Ini sama anak-anak. Kita lihat ya. Halo Maria. Yuk, Maria mandiri ya. Sendiri ya. Yuk, jalan yuk. Jalan, jalan, jalan. Ya, jadi hari ini karena muktamarnya belum mulai, mulainya baru besok. Jadi hari ini free. Jadi bisa kemana-mana. Oke, sekarang kita lihat anak-anak. Ini Walk of Fame. Ini ada Maryam Khadijah. Salam baba. Maryam. Maryam. Nah, ini kalau para pencinta film biasanya film-film Hollywood ini gala premiernya di sini. Makanya banyak orang ambil foto di sini. Coba kita lihat. Nah, ini makanan kaki limanya di sini nih, teman-teman sekalian. Thank you. Pencinta rujak. Ini dia makanannya. Nah, teman-teman semua, ternyata ibu saya membeli jajanan ini. Buah-buahan. Ibu biasanya jangan ditraktir lagi sama Pak Yusuf dong. Nah, ini harusnya ini nih. Ini enak nih, cobain. Sirwanas. Ini buah kaktus. Buah kaktus. Ya, harus cobain, Bu. Ya, this one. Do you want to have mixed tea inside? Can we mix this one and that one? No, just beli aja. Oh, okay, okay. This one we can mix, it's more expensive. Ya udah, beli, beli. Can you give me... Makan apa, Mbak? Buah semangka. Ada juga orang yang ngelukis di sini. Jadi teman-teman semua, di Walk of Fame ini semua nama-nama artis ada di bawah. Terkhusus nama Muhammad Ali ini tidak ada di bawah. Kenapa? Karena nama Muhammad itu nggak boleh diinjek-injek oleh orang. Dan banyak banget orang-orang yang foto di sini nih. Mana anak-anak ya? Ada Spiderman tapi anak-anaknya nggak ada. Nih, padahal pengen foto. Halo. Foto harus bayar. Alright guys, ooh, picture with a snake. Snake. Snake photos. Daerahnya rumahnya kayak gini-gini aja sih sebenarnya. Cuma familiar ya, jadinya ya. Biasanya kalau yang tinggal di sini profesinya apa nih? Artis, lawyer, dokter, gitu-gitu. Dokter. Lanjut perjalanan ke Santa Monica, tapi karena ini udah maghrib. Coba. Oke, lanjut perjalanan sama Maryam dengan kopernya. Maryam,
Tuh, hati-hati ya, Nak. Soalnya lagi berhenti tahu, terus dia jalan sendiri. What are you doing, Mariam? I'm going to go to the beach. You go to the beach? Yeah. Nama beachnya apa? What's the name of this beach? Santa Monica namanya. Okay. Mariam, kenapa gak jalan kaki aja sih? Hah? Kenapa gak jalan kaki? Pura? Mungkin followernya ibu follower yang kedua. Ibu dengan para sahabat-sahabat. Follower kedua. Saya mau di-tag sama bapak. Oh. Tapi kalau viral saya gak tahu loh, Bu. Aduh. Jadi ini jalan-jalan lagi sama Mbah. Ayo Mbah. Kemarin terakhir sama Mbah kita kemana Mbah? Paris. Oh ke Paris, ke London sama ke Amsterdam. Belanda. Karena pada saat itu nemenin Oki syuting ya Mbah. Iya. Nemenin Oki syuting. No, thank you. San Francisco. Nih kita lihat anak-anak nih. Dibeliin sama mbahnya, beliin mainan. Padahal ini ada di Indonesia ini. Beli apa kakak? Berat nanti bawa pulang. Kakak Adija beli apa nak? Satu aja bolehnya nak. Ini udah jam 5 sore teman-teman sekalian di Santa Monica dan ramai banget orang-orang di sini. Dan lihat anak-anak dibeliin sama mbahnya. Tadi saya bilang, "Mbah, enggak usah beli mainan. Ini banyak di Indonesia." Kata mbahnya, "Enggak apa-apa beli mainan biar mereka enggak bosan." Begitulah ya kalau neneknya sangat sayang sama cucu. Halo. Beli apa, ganteng? Wah, oke. Sudah beli? Are we happy? Are we happy, Mariam? Mariam punya pakai ciput. Mbah, happy nggak ke pantai? Happy. Mbah beli topi ya? Mbah kenapa pakai topi, Mbah? Hah? Suka. Oh, ingat. Jadi dulu waktu di Paris ya? Paris sama almarhum papa. Gayanya kayak gini, persis. Iya, benar. Mbak, kalau jalan-jalan sehat ya? Kalau jalan-jalan sehat? Iya, karena dokter harus happy terus, nggak boleh stres. Iya. Pokoknya jalan-jalan stresnya hilang. Mbak harus happy. Kalau rumah aja nanti takut stres. Iya, jalan-jalan aja Mbak. Iya, nggak stres. Jadi Mbak sekarang di Santa Monica. Mbak mau kemana lagi? Ke tempat yang Mbak pengen banget datengin tuh mana? Hah? Ke tempat yang paling Mbak pengen datengin tuh apa? Udah nggak ada lagi. Tapi mau kemana-mana lagi nggak menolak. Maunya kemana Mbah? Maunya kemana Mbah? Maunya kemana? Kita kalau pengen umroh lagi aja. Amin, insya Allah. Kalau negara lain Mbah pengennya kemana? Australia kita belum pernah. Australia ya? Oh Mbah mau ke Australia, dekat. Belum pernah kan kita kan dari rumah, dari Indonesia dekat. Atau ke itu Iceland ada aurora. Mau aurora tuh yang ijo-ijo di langit itu loh. Ada ya di Malaysia aurora ya? Enggak ada. Aurora ada aja di Iceland. Oh, keren, di Malaysia ada lampu-lampu. Ada. Dan ini sama Baba di sini. Baba. Baba bawa anak-anak. Iya. Oke. Baba mau kemana? Ke ujung. Oh. Baba mau ke ujung. Baba tau gak di laut sini banyak hiu? Iya, hiu. Wow. Beneran. Tadi kata Khadijah, Khadijah mau enggak ada atau di mana? Oh. Mana, Nak? Mama kelihatan. Mau ngobrol sama Mariam. What are you doing, Mariam? Let's see. Okay, Mariam lagi pakai sarung tangannya. Ah, Mariam dingin. Khadijah, mau kemana, Nak? Mau ke hotel. Khadijah paling suka kemana? Ke pantai apa kemana paling suka? Pantai. Tapi Khadijah nggak bisa main di pantai, nggak apa-apa? Besok. Besok? Nanti kita lihat waktu ya.
Kalau ada waktu nanti kita kesini lagi, oke? Okay? Oke, okay, Khadijah. Makasih tante-tante udah ngeliat vlognya Khadijah, Uma, Mariam, kakak Mariam dan semuanya. Dah.